Udah. Oh, iya 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 iya. Udah. Jadi kalau apa mau make up tuh pakai kuda ya. Oh iya. Aduh, Smurfette. Kenapa Smurf? Capek juga ya jalan ya. Dan udah. Sekarang tujuan kita kemana? Kemana ya? Kok bu, bakaran-bakaran enak ya? Wah, enak nih. Baunya sedap ya, Smurfette. Yuk kita lihat ada apa aja di rumah ini. Kok aromanya begitu wow ya? Wow, ternyata di sini nih. Oh, ini dodolnya, ini dodol. Wah, iya. Ah? Ini belum matang. Oh. Barangkali di situ yang udah matang. Oh, ini apa tak? Udah. Udah. Oh, iya. Udah. Jadi kalau apa mau make up tuh pakai kuda ya. Oh iya. Oh iya ya. Suan ya, Mas. Yuk kita lihat sana yuk. Yuk. Hah? Ini. Oh iya. Iya. Masih ya, Mas. Pak. Wah, udah kosong aja di sini. Ini. Ini belum matang tak? Belum matang, Pak. Oh. Itu dia matang ya, Pak? Ini juga. Wah, boleh tak makan nih, Pak? Ini langsung nih boleh. Boleh, Pak. Belum matang. Belum matang. Enggak, ntar dulu. Ini masaknya berapa lama nih kalau kayak gini nih? 2 jam, 3 jam, Pak. Oh, panjang urusannya nih. Udah lapar ini. Wah. Sebenarnya sudah matang di sana, Pak, di toko. Oh, alah. Kok baru bilang, Pak, kita udah kosong dua-duanya nih. Pudak di Gresik. Di kota lainnya namanya Jenang. Yang beda pembungkusnya menggunakan pelepah daun pinang. Ini toh, Pak? Ya, betul, Pak. Sini tempat penjualannya, Pak. Oh, sini toh. Nah, ini namanya pudak yang tadi di dapur tadi. Rasanya ada berapa kan? Ada 3. Putih itu beras. Coklat itu sagu. Yang hijau itu pandan. Ah, boleh. Mau coba? Oh, iya dong. Yang pandan, saya pandan. Pandan. Nah. Oh, dijahit, Bu ya. Tos, biar enggak selek. Tos. 1 2 3. Iya. Enaknya lembut ya. Mangapnya jangan gede-gede, Smurfette. Nanti kirain kita boros mamnya padahal memang iya. Cemilan yang terbuat dari tepung ketan ini memang bikin nagih loh. Apalagi rasa kenyalnya. Wah, bikin Bunuh Semur pengen ngunyah terus. Teman-teman di kampung Semur pasti bakalan suka banget sama oleh-oleh ini. Beliin buat mereka. Ini kalau untuk kelasnya oleh-oleh ini La to the Ziz ya. La Ziz.